apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum yang belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC Bekam Ruqyah Center. Enggak benar. Orang padahal upah Bekam kata Nabi upah yang paling jelek, khabith kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram. Tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal banyak kok, yang halal, yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek? Ini kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, Bekam, semua ikut Bekam. La haula wala quwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia, antum belajar untuk ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya, bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah Bekam atau ruqyah yang seperti ini, antum lihat, enggak pernah ngaji lagi. Dianggap sudah khatam Quran, enggak perlu ngaji lagi. Antum lihat, enggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat, bikin daurah, bukan daurah tauhid, daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah, orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid, kok daurah ruqyah? Enggak ada ulama bikin daurah seperti itu. Enggak ada ulama salaf, itu mencontoh fi'lus salaf. Ada apa enggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Berobat dengan apa saja boleh. Cuma jangan yang haram.